menafsirkan ayat-ayat itu dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan hikmah. Dia bukan saja sekedar maklumat. Dia bukan dengan kepantasan hukum warna lebih dilakukan orang. Hamba Tuhan itu dia lebih mampu berjalan di muka bumi dengan yakin. Allazina yamshuna 'ala al-ardi hawla, sekiranya ada yang menolak, menangkis, memfitnah, mempertikai, kerana dia yakin dengan Allah, dengan ilmunya, dengan kebenarannya. Seandainya ada yang menghalang, mempertikai, memfitnah, maka jawab qalu salam, selamat. Sebab apa? Sebab dia yakin. Takkan dia nak layan orang pemfitnah, ada yang bodoh, yang rasuah, yang zalim. Dia yakin, selamatlah kamu, aku akan jalan, kerja. Itu latihan. Dan kategori ini penting kita faham, sebab ini yang perbedaan pemahaman Islam kita sebagai hamba Tuhan dengan hamba manusia, dengan hamba harta,